seorang pemandu in-driver, telah mendapat penumpang yang disyaki berasal daripada Sabah. Mengikut maklumat, lelaki tersebut menaiki kenderaan e-hailing ini daripada Bukit Tinggi Klang dan ingin menuju ke RHB Bank Bandar Baru Sungai Buloh. Menurut pemandu, beliau pernah membawa penumpang ini ketika menggunakan aplikasi Grab dan ketika itu juga suspek mahu menuju ke lokasi yang sama. Namun sebaik tiba di lokasi, lelaki ini segera melarikan diri dan tidak membayar wang tambang. Kini suspek yang sama menggunakan aplikasi InDriver untuk melakukan aksi penipuannya. Namun kali ini taktiknya sedikit berbeza apabila beliau ingin meminjam wang RM100 daripada si pemandu. Kononnya wang tersebut akan dibayar semula sebaik sahaja tiba di RHB Bank. Menyedari wajah suspek terlalu mirip dengan penipu sebelum ini, akhirnya si mangsa mula melakukan helah untuk memerangkapnya. Pemandu berpura-pura tidak mengetahui apa-apa dan hanya mengiakan apa yang dikatakan oleh suspek dan mula memandu seperti biasa. Sebaik sahaja lalu di Balai Polis Pandamaran, pemandu ini memutuskan untuk memandu masuk ke dalam balai supaya suspek dapat ditangkap. Belum pun sempat masuk, suspek segera membuka pintu dan terjun daripada kenderaan. Start recording. Kamu baru Sungai Buloh, ha? Sini saya mau apa? Ini saya sudah pindah uncle. Ha? Saya sudah pindah sini. Oh. Jadi tinggal 100 saya mau bayarnya tuan rumah uncle. Tadi saya bagi dia 25. Tinggal 100. Macam mana? Tadi saya bagi dia 25. Tinggal 100 saya mau bagi dia. Kurang 100 saja uncle. Nanti saya bayar uncle balik. Saya sini saya pindah uncle. Sekarang you ada duit tak ada? Ada, saya ada sediar apa sana di Sungai Buloh ada RHB Bank. Saya sana saya pinjam tempat kakak. Jadi saya mau bayarnya sini lagi tuan rumah 100. Nanti saya bayar kembali. Tadi saya bagi dia 25. Sekarang you ada duit tak ada duit? Mana? You sekarang mau bayar? Oh, saya sudah bayar dia tadi 250. Okay. Tapi kurang 100. Sepatutnya 35. Nanti di RHB Bank sana saya kerja sama kakak saya ikut dia kerja sudah. Jadi saya sudah pindah sekarang nih. Jadi nanti kamu mau bayar macam mana? Itu kakak sana. Jadi sini saya perumah minta 100 lagi angka kurang. Jadi saya bayar angka balik lah. Jadi kamu punya duit macam mana? Ada ada tak ada? Kamu minta dengan kamu punya ya, kakak? Ya, saya minta pinjam angkel dulu 100 saya mau bayarnya. Tuan rumah. Mau pinjam dengan saya duit 100? Ya, ini tuan rumah masih settle dulu. Saya sudah pindahkan. Tadi saya bagi dia 250. Jadi kamu mau 100 lagi? Ya, nanti sana saya satu kali lah kira-kira. Di RHB Bank. Terima kasih.